menjadi spirit juga bagi anak-anak kita ini, bahwa ternyata kita dari keluarga yang sederhana bisa juga kita mengganti menjadi anggota MPR RI ya, dalam perjalanan hidupnya, karena beliau juga ini tentu dia berangkat dari keluarga yang sangat sederhana dan pada akhirnya bisa sukses juga seperti ini. Dan kita berada di Senayan itu tidak mudah, Pak, untuk dulu di sana ya. Nah, itu tentu kerja keras dan doa yang dilakukan. Setelah tiba di sini sebentar setelah acara ini mungkin kita akan keliling untuk melihat situasi sekolahnya masa lalu dan masa sekarang, untuk mengenang kembali masa-masa di mana mereka masih belajar di Madrasah Aliyah Negeri Satu Baubau. Masih gedung sanawiyah, Pak? Iya, gedung sanawiyah. Oh, di sini. Iya, di sini nih. Kelas di sini, kelas. Iya. Hanya perihmati. Alhamdulillah 30 tahun lalu saya baru injak kembali di Madrasah Aliyah Negeri Satu Baubau ini. Suatu kesyukuran bagi saya. Saya alumni dari sini dan kemudian saya mendapat tugas kunjungan kerja MPR RI dalam rangka sosialisasi tentang 4 pilar. Saya memilih di sini dalam rangka memperkenalkan tentang pilar-pilar bangsa itu, karena di sini adalah madrasah aliyah, spesifikasi agama, tapi lebih mendalam lagi harus memahami tentang Panca Sila, Bineka Tunggal Ika, 1945, serta NKRI. Terakhir harapannya apa buat Malam Aliyah Baubau? Saya mudah-mudahan bukan saja saya yang yang mendapatkan ini, tapi lebih jauh lagi dari anak-anak Madrasah Aliyah Negeri ini yang punya masa depan lebih cerah lagi untuk mengabdikan diri kepada bangsa, agama, dan negara serta berfungsi dan berguna bagi masyarakat.